Ya bagi bapak ibu yang menunggu masuk ke ruang. Ya bagi bapak ibu yuk yang mau vaksin tunggu giliran. Alhamdulillah kegiatan berjalan, ini sudah hampir jam 12. Capaian kita sudah mendekati 150. Kebetulan untuk di Ciracas itu hari ini ada 10 gerai yang kita buka di seluruh wilayah Kecamatan Ciracas dengan mudah-mudahan capaiannya di masing-masing gerai itu 200. Sehingga nanti kita bisa mencapai 2000. Mudah-mudahan di hari berikutnya kita akan buka lagi gerai-gerai yang lain. Masih ada 3 gerai lagi target kita yang akan kita buka untuk melayani masyarakat Kecamatan Ciracas. Total sendiri di Ciracas berapa titik lokasi vaksin yang disiapkan? Untuk hari ini ada 10 titik gerai yang kita siapkan. Kita targetkan ke depan 13 gerai yang akan kita buka untuk di Ciracas. Sampai sejauh ini sudah berapa banyak Pak warga Ciracas yang sudah divaksin dalam program Vaksin Merdeka? Alhamdulillah kalau untuk setiap harinya kita di masing-masing gerai itu hampir 200. Sehingga kalau di totalnya sudah ada kira-kira 3.000 sampai 4.000. Targetnya Pak berapa banyak Pak? Targetnya kita 44.000 sampai dengan tanggal 17 Agustus.